subscribe YouTube channel Rumsi Nayan terbaik. Bye. Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel saya. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey. Ini sambungan video kami daripada Teluk Ipil tu. Kami nak teruskan perjalanan ke satu tempat lagi. Wui, tu jambatan apa? Warna biru tu. Jom try naik tengok. Corner patah, sepitnya jambatan ni khas untuk motor kapcai. Okey lah, pandai lah ni tu, dia kata motor besar pun boleh lalu. Aduh, ngam-ngam lah ni. Lagi sekali. Tengok ni yang sempit, ya Allah. Lepas, alhamdulillah. Okey, kami patah balik daripada kampung Haji Umar. Di sini dia panggil jalan Titi Timbui. Dia memang khas untuk motor aja. Allah, tengok lagi sekali ni. Kedek-kedek nak kona. Okey, alhamdulillah. Okey, kami dah sampai kat Taman Rekreasi Seri Sanglang. Ada juga orang panggil Nibung Tebal Waterfront, sebab dia menghadap Sungai Krian. Cantik sini, banyak orang-orang tempatan bawa anak-anak lah petang-petang rekreasi di sini. Okey, kami sambung perjalanan daripada Taman Seri Sanglang ni, taman rekreasi ni. Jadi ada jalan susur tepi sungai. Tapi jalan tak datar lah. Baru adventure sikit. Kereta siapa pula dah duk parking tengah jalan ni. Allah, aduh. Nasib baik lepas. Itulah kan, kerajaan bagi jalan yang elok jalan tar, tak mau lalu. Nak lalu juga jalan-jalan lagu ni. Tapi itulah kan, kita pakai GS Adventure. Takkan nak jalan kot jalan-jalan tar aja kan. Ceroy lah. Apa tahu dah kami nak pergi mana ni. Okey, kami nak pergi ke titik pertemuan tiga negeri atau orang panggil Golden Triangle Utara. Okey, kita dah keluar balik dah ke jalan raya. Sebab tadi nak ikut susur sungai dah tanggu. Okey, dulu saya biasa lalu dah jalan ni masa saya buat solo ride border Kedah, Penang dan Perak. Tapi masa tu saya sampai ke Empang Jajar saja sebab tak boleh masuk ke Kedah kan. Masa tu PKPB. Okey, kali ni saya boleh masuk ke Kedah dan nak pergi terus ke tempat yang kata titik pertemuan tiga negeri antara Penang, Kedah dan Perak. Okey, jom.
ke Golden Triangle Utara. Ni saya berpijak di Negeri Kedah. Sebelah sana, sebelah sana Penang. Tu yang sana tu, yang ada bumbung tu Negeri Perak, Parit Buntak. Parit Buntak, Nipun Tebai dan di sini Bandar Baru, Kedah. Tapi itulah sayang kan, tempat ni tak dibangunkan sebagai tempat pelancongan. Kalau tidak, mesti ramai-ramai mialah kan, dan dapat membantu ekonomi setempat. Tiga-tiga negeri dapat manfaat kan. Okey, kami dah masuk ke Negeri Perak. Parit Buntak. Kami nak pi ke Ban Pecah, Tanjung Piandang. Okey, jom. Allahuakbar, tayar belakang motor angin duk pelangkurang, duk pelangkurang. Sensor pun dah berkelip-kelip lah. Tayar teruskan perjalanan sampai ke kedai motor di Tanjung Piandang. Tengok macam mana apek ni nak buat. Kalau aku cabut, macam mana jalan? Weh, tapi Datuk Pelan turun cepat tau. Ha? Dia turun cepat tau. Kalau aku cabut, hang tak jalan, tentu tak jalan. Hang tak ada tu cacing tak ada? Cacing ada, tapi aku takut tak boleh tahan. Aku tembak takut tak masuk. Ada, saya ada cacing tapi takut tembak tak masuk. Kita mutu yang takut lembut. Tempat besi dia kita leh. Yang kaitan. Dan tayar mak kereta tapi dah cucuk. Saya tak masuk. Apa ni? Sebelum sampai pada hutan dah cucuk esok. Pantai lagi. Apek tu bubuh angin balik bagi penuh. Lepas tu saya pederai mai ke Parit Buntak balik mai ke kedai tayar kereta. Yang ni aku baru boleh buat. Okey, alhamdulillah, tayar dah okey. Kami terus pi ke Tanjung Piandang balik untuk ke Ban Pecah. Tapi sebelum tu, kita solat dulu, okey.
Subhanallah, memang cantik sungguh pemandangan di pantai Ban Pecah ni. Okey, kami nak balik kot jalan lain. Tadi masuk kot sana, kami keluar kot muara sungai Tanjung Piandang. Sini pun ramai geng-geng mengai duk ada. Okey, kami keluar kot Tokong Cina ni dekat Tanjung Piandang punya pekan ni. Lepas tu kami akan ikut ke jalan Bagan Tiang, Sungai Bakau dan terus ke Ribung Tebai dan balik ikut highway ke Juru. Nampak tak tu jambatan biru yang kami lalu awal tadi ni? Okey, cukup dululah untuk video kali ini. Semoga ada manfaat kepada semua. Okey, kami ni tak balik lagi ni. Nak pergi ke Penang pula perasmian nasi dalca ayam negro bersama grup ATMS. Tapi dalam video lain lah. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya. Okey, bye. Assalamualaikum.